Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Nah, alhamdulillah berjumpa lagi nih kita teman-teman. Nah, pagi ini kita lagi melakukan penanaman cabai ya. Jadi kita hari ini penanaman cabai. Jadi ini khusus tanam cabai, nanti insya Allah akan tumpang sari dengan bawang packing ya teman-teman ya. Nah, minta doanya semoga penanaman hari ini sampai finish dan sampai panen ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe channel Agro Tetris Indonesia. Yang baru menemukan channel ini, subscribe ya teman-teman ya. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, kita lihat bibitnya lalu nanti penanamannya ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, kita lagi mau penanaman nih teman-teman ya. Ini bibitnya lokalan juga teman-teman ya. Ini bekas bawang merah teman-teman ya. Jadi nanti kita tanam seperti ini teman-teman ya. Jadi jaraknya kita pakai 20 cm dengan sistem satu baris ke sana teman-teman. Nanti ke sini. Nah, ini bibitnya sendiri kemarin kita tanam lebih kurang tingginya itu sekitar udah ada 20 cm lah teman-teman ya. Jadi pakai teman-teman, ini pakai polybag pisang. Nah, ini kita khususkan pakai polybag ini, lalu kita tanam seperti ini teman-teman ya. Bentar, kita lihat lubangin dulu tengah-tengah. Nanti yang ada lubang banyak itu kanan kirinya kita isi bawang lagi teman-teman. Jadi hari ini kita tumpang sarikan dengan bawang, bibit bawang packing kita lagi pesan teman-teman ya. Nah, jadi ini nanti jaraknya sini. Jadi yang tengah ini 1-2 untuk bawang lagi kalau ada bibitnya nanti. Kita lagi pesan sama teman kita juga. Nah, teman-teman, untuk mengenai bibit ya, mohon maaf nih teman, selalu ada pertanyaan, sudah ready belum bibitnya? Sudah ada bibitnya? Saya belum memproduksi bibit teman-teman ya. Jadi kita lagi fokus menanam dulu teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau menanam lokalan khusus dataran rendah, sudah adalah baik itu cabenya varietas akar atau lola ya teman-teman ya, atau benih-benih yang sudah berkualitas lah, khususnya untuk perusahaan-perusahaan seperti Panamera, Tani Murni, kemudian ya banyak ya dan sebagainya lah teman-teman ya. Nah, kalau saya memang khusus untuk menanam turunan lokalan saja teman-teman. Jadi tidak ada bibit yang F1. Insya Allah bulan ke depan lah ya, kita selesaikan dulu ini, lalu sudah panennya ke sana, nanti kita coba kalau ada lokasinya kita akan menanam cabai yang pakai label ya. Jadi kita coba dulu agak 2000 sampai 3000 batang seperti apa. Nah, ini kita hari ini lebih kurang kita nanam karena cuma satu bal plastik ya, paling banyak sekitar 3000-an lah teman-teman hari ini kita tanam ya. Nah, kita tanam hari ini. Ada kucing. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu. Jangan lupa like dan subscribe channel Agro Tetris Indonesia ya teman-teman ya. Semoga channel ini bisa berkembang, bisa memberikan
edukasi mengenai pertanian. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman luar biasa. Saya akhiri, salam panen, petani happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.